Sahabat Suara Flores yang beriman, ini merupakan kegiatan Jalan Salib Jumat Agung yang digelar oleh orang muda Katolik Paroki Santa Maria Immaculata di pusat paroki. Jalan Salib ini mau mengajak umat Kristiani untuk selalu menderita bersama Yesus yang tersalib. Kegiatan Jalan Salib ini dimulai pada pukul 9 pagi, bertempat di depan rumah pastoran, dan dilanjutkan keliling kampung Lekeba Inua Lolo hingga berakhir di depan gereja paroki Santa Maria Immaculata. Dari setiap perhentian, salib dipikul oleh setiap KBG. Kegiatan Jalan Salib ini diikuti hampir seluruh umat di paroki tersebut dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian dari Polsek Paga. Kegiatan ini dipandu oleh orang muda Katolik di bawah koordinasi Pastor Paroki Lekebai yakni Romo Okto dan Pater Hendrik SVD selaku moderator orang muda Katolik. Sahabat Suara Flores yang budiman, hari ini adalah hari Jumat Suci, Jumat Besar atau Jumat Agung, saat umat Kristiani merenungkan dan mengenang penyerahan diri Tuhan yang berpuncak dengan penyalibannya di kayu salib di puncak Golgota, penangkapan, pengadilan, dan akhirnya penyalibannya di kayu salib hingga wafatnya. Di satu pihak, kita melihat sikap halayak yang menyiksa Yesus dengan menghina. Di lain pihak juga, kita melihat keteguhan hati Yesus yang tak hendak menghindar dari penyiksaan dan penyalipan. Yesus lakukan sendiri tanpa ada seorang pun yang membelanya. Dengan gagah berani, Tuhan menuntaskan perutusannya hingga pada akhirnya. Marilah kita rajut kembali komitmen kita untuk menjauhi perbuatan dosa dengan mendekatkan diri pada perbuatan kasih. Di hari Jumat Suci ini, kita tegaskan kembali komitmen hati untuk taat dan setia kepada Tuhan Sang Penyelamat Abadi. Karena Tuhan kita yang abadi adalah Tuhan yang telah memberikan nyawanya bagi penyelamatan manusia. Salib yang dipakai dalam kegiatan Jalan Salib oleh Paroki Santa Maria Immaculata Lekebai ini adalah salib yang ada sejarahnya. Salib ini dibawa oleh Franz Seda, seorang tokoh nasional. Salib ini diletakkan di atas tempat Lia Lako. Dan setelah itu, salib ini dipanjatkan di depan altar gereja paroki. Karena masih dalam proses renovasi, maka salib ini diarak oleh umat di sekeliling paroki pusat Lekebai. Eman, Ketua OMK Paroki Santa Maria Immaculata Lekebai mengatakan, kegiatan ini dilakukan supaya bisa menghadirkan kembali ingatan umat akan penderitaan Yesus 2000 tahun yang lalu. Sedangkan Pater Hendrik SVD selaku moderator OMK mengatakan, Jalan Salib ini mau mengajak umat untuk merenungkan sengsara dan kematian Yesus. Demikian, sahabat, kami kabarkan untuk Anda. Selamat memasuki Jumat Agung.